Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi Wa astanna bisunnatihi ila yaumiddin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rendah hati. Baginda memenuhi undangan orang, sama ada orang kaya, miskin, hina atau mulia. Baginda sayang kepada orang-orang miskin, rajin menghadiri jenazah mereka dan juga mengunjungi orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ringan kepada seseorang kerana kemiskinannya dan tidak segan kepada seseorang kerana harta atau pangkatnya. Baginda menunggang kuda, unta, keldai dan baghal dan tidak membiarkan orang berjalan kaki kalau masih boleh dinaikkan ke tunggangannya. Baik, kita bersambung pengajian kita daripada kitab pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat baginda oleh Syekh Sa'id Ali Al-Qattani. Sambungannya ialah dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rendah hati. Rendah hati maknanya tawadhu. Makna bersifat merendah diri. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa sifat rendah hati ataupun tawadak adalah sifat yang berada di antara dua sifat. Sifat yang pertama, di antara sifat yang pertama ialah takabur, dan sifat di sebelahnya lagi ialah at-tazallul, iaitu menghinakan diri. Jadi kita ni ada tiga sifat. Satu, sifat menghina diri. Kedua, sifat merendah diri. Ketiga, ialah sifat menyombong diri. Ini semua ni ada pada setiap manusia. Tinggal lagi atas setiap orang itu, mana sifat yang lebih banyak atas diri dia. Ada orang sifat sombong lebih banyak besar daripada sifat rendah dirinya. Ada orang yang sifat hina dirinya lebih besar daripada sifat sombong dirinya. Tapi ketiga-tiga sifat ini ada pada setiap manusia. Tinggal lagi Islam mengajar kita ialah mesti meletakkan ketiga-tiga sifat ini kena pada tempat dia. Nak buang, kita tak boleh buang. Sebab bukan kita yang buat kita ni. Kita ni terjadi dengan sendiri pun bukan. Kita buat diri kita sendiri pun bukan. Tapi kita ini adalah makhluk Allah. Allah yang buat kita, cipta kita. Lalu Allah yang meletakkan sifat-sifat tadi. Jadi kita nak buang tak boleh. Lalu caranya ialah dengan kita mengambil Islam sebagai didikan. Mana Islam telah didik kita supaya sifat-sifat tadi menjadi indah. Sifat tu indah. Walaupun dari satu sudut sifat takabur contohnya adalah sifat mazmumah. Mazmumah tu jika kita tidak letak pada tempat dia. Kalau letak pada tempat dia, dia akan menjadi indah. Jadi cantik pula sifat takabur tadi. Begitu juga sifat dengki. Letak pada tempat dia, walaupun dia mazmumah, dia akan jadi indah. Dia akan nampak keindahan. Maknanya kita olah dia. Lalu Imam Al-Ghazali berkata,
Takabbur itu ialah kepada orang-orang yang memusuhi Islam bagi menjaga maruah dan izzah Islam. Izzah maknanya kemuliaan Islam. Jadi kalau orang tu orang yang caci Islam, maki Islam, maka kita kena tonjolkan sifat kemuliaan dan izzah Islam tadi. Biar nampak macam sombong juga. Makna dari segi untuk menunjukkan keindahan dan kebesaran Islam. Jadi sebab itulah dia kena ada tempat dia. Satu ketika seorang sahabat Nabi dalam satu peperangan. Masa itu berlaku satu peperangan ketika tentera-tentera Islam berbaris. Dulu tentera Islam ni dia berbaris dulu belum daripada dia nak perang. Dan panglima ketua besar tentera dia akan duduk di depan. Depan tentera-tentera yang lain. Itu cara perang dululah. Jendera dulu memang berani betul. Sekarang kita cuma buat arahan daripada dalam pejabat sekarang. Cuma cakap kepada tentera, serang, jangan tak serang. Itulah. Dia duduk mana? Dia duduk atas kerusi pusing tu. Jadi maknanya dulu tidak begitu. Dulu panglima perang memang dia duduk di medan peperangan. Dia duduk depan. Kalau berlaku adu tenaga perang, seorang sama seorang, maka panglima dengan panglima dulu. Mana barulah anak buah lain. Jadi pada masa duduk begitu, Nabi sebagai pemimpin tentera Islam, Nabi duduk depan lah. Nabi bersama dengan tentera lain. Tiba-tiba dalam berbaris ni, ada seorang sahabat di kalangan tentera Islam berjalan dalam keadaan sangat megah. Maknanya berjalan, cara dia berjalan tu nampak sombong dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berjalan seperti ini jika bukan di medan peperangan sangat dibenci oleh Allah. Maknanya sifat sombong macam tu kalau tidak kena pada tempatnya Allah benci. Tapi kerana sekarang di medan peperangan menunjukkan kesombongan kepada manusia yang sombong kepada Allah, maka tidak menjadi larangan Islam. Jadi sombong ini ada tempat dia. Jangan tak kena tempat. Tak kena tempat maka jadi salah ataupun takkan apa ni jadi tak betul. Betul lah. Setiap benda pun kalau tak kena pada tempat memang tak betul. Jadi sebab itu tak sombong boleh, tapi kena pada tempat dia. Yang kedua ialah sifat tazallul, iaitu sifat menghina diri kepada siapa? Hanya kepada Allah Ta'ala. Kepada makhluk adalah haram. Jadi kepada makhluk ni kan kita sombong tak kena pada tempat pun haram, dan hina diri kepada makhluk adalah haram. Jadi tak boleh kita menghina diri kepada sesama makhluk. Rendah diri itulah ajaran Islam. Jadi maknanya pada sesama makhluk kita sekadar tawaduk, takhaduk. Maknanya merendah diri kepada sesama makhluk. Tapi kepada hina diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh nak hina diri sampai kita pada makhluk orang pijak kepala kita, itu tak betul. Itu bukan bukan lagi tawaduk, tapi itu penghinaan yang sangat dilarang oleh Islam. Binatang pun kalau kita selalu bully dia, lama-lama pandai melawan dia. Maka begitulah manusia. Kita jangan benarkan diri kita dibuli oleh sesama makhluk. Jangan kita sampai jadi hina. Sekadar biasa tidak mengapa. Tawaduklah, rendah diri. Tapi kalau orang hina kita, sampai rampas hak kita, sampai rampas maruah kita, kalau kita masih lagi mengalah, maka itu adalah hina diri yang dilarang oleh syarak ataupun Islam. Sebab itu dalam Islam ini nak capai makam syahid bukan sahaja mati di medan peperangan. Makna mati medan peperangan baru syahid, tidak begitu. Orang yang mati kerana mempertahankan maruah maka dia juga syahid. Orang buli dia, maki dia, sampai dia pun mengambil tindak balas, lalu dia pun dibunuh, maka mati dia mati syahid. Itu dia. Maknanya dia bukan medan peperangan. Yang seorang lagi itu dia pergi bela Islam, bukan di medan peperangan, tapi di hadapan pemerintah yang zalim. Warajulun qama imamin faqatalah.
Maka fakutilah seorang laki-laki berdiri di hadapan seorang imam pemimpin, lalu dia pun ajar pemimpin tadi, beritahu mana benar mana salah, tegur kesilapan dia. Fakutilah, lalu dia pun dibunuh, maka dia juga adalah mati syahid. Bukan medan peperangan, tapi dalam istana. Di hadapan pemimpin, tapi kerana dia bela agama. Mati kerana bela keluarga. Perompak masuk rumah dia, seumpama nak anyai ahli keluarga dia, ataupun ada orang buat jahat pada isteri dia, dia pun mengambil tindak balas. Tiba-tiba dia kalah, dia dibunuh, maka dia termasuk dalam mati syahid. Ini mana itu kelebihan Islam. Dia nak suruh kita jaga maruah. Jangan kita jadi orang yang boleh dihina. Binatang bolehlah orang buat hina, itu pun binatang lawan. Jadi sekarang apa ni, kita adalah manusia yang diajar oleh Nabi, jangan menghina diri kepada sesama makhluk. Rendah diri tidak mengapa, dan memang rendah diri inilah sumber ataupun punca kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawadda'a rafa'ahu Allah." Siapa yang sombong, Allah akan hina dia. Siapa yang sombong, sombong kepada Allah, sombong pada agama, sombong kepada alim ulama, sombong kepada kebenaran, sombong kepada ayat-ayat Allah, lalu Allah akan menginjak dia sehingga dia menjadi hina. Dan siapa yang tawadak, rendah diri kepada Allah, rendah diri kepada sesama makhluk, lalu rafa'ahullah, Allah akan mengangkat dia sehingga dia menjadi mulia. Dan ini janji yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah, janji Rasul inilah baru janji yang ditepati. Lain tu dia tak jadi ditepati, cuma capati sahaja. Jadi maknanya itulah janji Rasul. Rasul kata siapa? Orang yang tawadak, Allah angkat kemuliaan dia. Memang benarlah. Dalam sejarah pun terbukti macam tu. Orang yang diinjak, tengok tokoh-tokoh besar yang membawa gerakan Islam, kebanyakan semua pernah dihina. Merengkuk dalam penjara pemerintah yang zalim. Dinafikan hak dia. Kemudian macam-macam orang buat. Bermula daripada zaman bila lagi? Zaman Nabi-Nabi dulu lagi dah. Nabi Yusuf, apa orang tak buat pada dia? Nabi Yusuf, kalau tanya penganalisis politik zaman tu, tak ada siapa ramai Yusuf akan menjadi salah seorang pemimpin Mesir pada masa tu. Sebab hina. Duduk di kampung, orang tak kenal dia. Budak kampung saja. Lepas tu apa lagi? Dibuang pula oleh adik-beradik. Maknanya tak ada penyokong lah. Adik-beradik pun tak sokong juga. Akhir sekali dibuang dalam telaga buruk, telaga buta. Lepas tu diangkut pula oleh pedagang. Bukan angkut saja, jual pula. Jadi khadam, jadi hamba sahaya. Tengok, dihina pula. Di penjara lagi, dalam penjara. Siapa boleh meramal Yusuf, Nabi Yusuf boleh menjadi pemimpin Mesir? Tapi janji Allah ditepati. Siapa yang taat kepada Allah dan dia dihina serta dianiaya, maka Allah akan mengangkat dia menjadi orang yang berkuasa. Itu sejarah dia. Talut, siapa kenal Talut? Talut zaman Nabi Musa. Sehingga pengikut Nabi Musa tengok Talut, dia kata tak menasabah ni nak jadi pemimpin. Dia kata tak menasabah. Bila mereka tanya Musa, siapa yang nak pimpin kami? Tentera Islam melawan tentera Jalut. Jalut ni tentera besar, tentera hebat. Badan dia besar dari segi kelengkapan, tentera hebat yang telah membuli dan menganiaya beberapa masyarakat ataupun negeri yang ada di sekeliling dia, termasuklah Bani Israel di zaman Nabi Musa. Lalu mereka tanya Nabi Musa, siapa yang nak pimpin kami? Kata di Nabi Musa, pemimpin kamu nanti Allah akan beritahu siapa dia. Jadi masing-masing pakat beranganlah masing-masing. Puak Bani Israel pengikut Nabi Musa ni,
Rasa-rasanya si orang kaya ni rasanya dilantik jadi pemimpin. Dia orang tu pula kata rasanya aku sebab aku tentera. Bekas batal apa ni bekas pemimpin tentera Nabi Musa apa ni Bani Israel. Masing-masing berangan. Tiba-tiba Allah Ta'ala menunjukkan pemimpin Bani Israel ialah Talut. Talut ni seorang pemuda kampung. Baru datang daripada kampung masuk bandar. Bawa sebatang tongkat. Dan tak tahu budaya. Tak tahu budaya bandar ni apa. Dia cuma seorang pemuda yang sangat beriman kepada Allah dan sangat taat kepada kedua ibu bapa dia. Datang bandar. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, inilah dia orang yang akan memimpin Bani Israel, membebaskan bangsamu daripada cengkaman kerajaan zalim Jalut. Lalu mereka kata apa? Pemimpin puak-puak pembesar Bani Israel yang dah Islam ni. Dia kata apa? Dia kata, nahnu ahakku bil mulki min walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia kata, kamilah patutnya Musa lebih berhak jadi pemimpin berbanding dengan Talut. Talut ni apa benda ada? Dari segi background pendidikan, UPSR pun tak ada. Kata apa lagi? Dari segi kaya, tak ada. Jadi kami ahakku bil mulk. Kami lebih layak menguasai kerajaan ini berbanding dia. Kenapa? Dan walam yu'ta sa'atan minal mal, dan tak diberikan kekayaan kepada Talut. Talut ni orang miskin. Nak jadi pemimpin ni mestilah orang kaya. Mesti ada gaya seorang pemimpin. Makan tak makan warung biasa ni. Kena makan di coffee house atau kopi tiam. Itu baru bergaya lah tu. Dan kalau biasa tak jadi. Ini mentaliti masyarakat Bani Israel zaman Nabi Musa. Tapi Allah pilih bukan mengikut apa yang kita pilih. Kita ni pilih macam tu lah. Nampak orang boleh beri kita bantuan, harta benda banyak, dapat beg sekolah, okey lah kita. Tapi Allah tidak begitu. Allah Ta'ala memilih siapa yang paling bertakwa di kalangan hamba-hamba dia. Sebab bumi Allah ini Allah tidak akan wariskan kepada orang-orang kecuali orang yang soleh dan beriman kepada Allah. Itu janji Allah pula. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kami dah tulis dah, dah tetap dah kata Allah dalam kitab Taurat, Zabur dan kitab-kitab kemudian daripadanya, bahawa kami akan wariskan bumi ini kepada hamba kami yang saleh-saleh. Itu janji Allah, janji Nabi bertemu. Maka berlakulah apa yang telah berlaku dalam sejarah Islam. Maknanya orang-orang yang rendah diri akhirnya menjadi pemimpin. Talut, Nabi Musa. Nabi Musa pelarian. Tengok pelarian daripada kerajaan zalim Fir'aun. Lari tak tahu ke negara mana lari. Patut Allah Ta'ala suruh balik semula. Mana orang yang pernah jadi pelarian buruan kerajaan, gambar dia ada di merata tempat, wanted, memang dikehendaki oleh Interpol Fir'aun pada masa itu. Tapi Allah lantik dia jadi kerajaan, Allah lantik diberi dia kuasa. Nabi Muhammad juga pelarian, dihalau oleh bangsa dia sendiri. Anak beranak, bukan bangsa saja, anak beranak. Tapi akhir sekali balik dalam peristiwa Fathul Mekah menjadi pemimpin kepada seluruh umat manusia. Jadi maknanya kita kena yakin pada janji Nabi, orang yang sombong Allah Ta'ala akan injak-injak mereka. Akan injaklah. Akhir sekali jadi hina sungguh. Dan memang kita sendiri Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Lepas tu Allah Ta'ala tunjuk pula dalam realiti sejarah dunia. Takkan tak percaya lagi? Hak Quran, Quran dah sebut. Kita dah musabakah, dah baca dah Quran. Hak yang realiti berlaku, dah pun berlaku. Takkan tak percaya lagi? Kalau tak percaya lagi, tu orang panggil apa? Buta hati orang panggil tu. Maknanya, memang tak nak mengambil iktibar daripada ayatul makru'ah, ayat yang kita baca. Dan memang tidak mengambil iktibar daripada ayatul manzurah, tanda kebesaran Allah yang boleh kita lihat. Dah nampak dah depan kita. Bagaimana diktator Tunisia. Tengok. Dia hina oleh Allah Ta'ala. Dulu hebat lah. Dulu hebat. Mana pemimpin dunia, pemimpin negara.
Ha, muka memang keluar dalam TV tiap-tiap malam. Ya. Naik pergi pergi keluar negara, belanja ditanggung oleh negara. Ya. Ha, isteri dia beli kasut, negara bayar lagi. Ya. Memang hebatlah dulu. Ya. Memang hebat. Mana pergi ke airport, dia tak lalu macam kita tunggu 2, 3, 4 jam. Lepas tu delay pula 2 jam. Ha, dia dia kapet merah. Ha, duduk dalam bilik menunggu bunga raya. Ya. Ha, jadi maknanya hebatlah dulu. Tapi akhir sekali, jadi apa? Ya, akhir sekali. Sebab itulah jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan Hosni Mubarak di Mesir. Ha, dulu hebatlah. Ha, memang hebat. Lalu kot kampung, orang jam, dia tak jam. Ha, sebab diiring oleh trafik lagi, polis trafik. Memang selesa lah. Ha, dapat dapat kedudukan VVIP. Pergi ke mana dunia, disambut. Memang seronok. Begitulah seluruhnya. Tapi bila engkar kepada Allah, bukan kata layanan VVIP itu salah. Bukan kata layanan ke apa ni, layanan istimewa kepada kepimpinan sesebuah negara tu salah, tapi sombong tu yang salah. Ha, bila mengambil kekayaan ataupun mengambil kedudukan dan kuasa dengan sombong, lalu Allah akan akhirkan dengan kehinaan. Jadi akhirnya hina. Akhir sekali kena buru. Ha, tak ada cara di mahkamah, tak ada selesai lagi. Dah seteruk dah. Dah macam mana? Ha, jadi semua tu macam mana? Ini semua penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi sebab itu benarlah janji Allah. Ha, jadi kita kena tawaduk. Nabi bukan saja tawaduk pada masa kalah. Pada masa menang, Nabi tawaduk. Pada masa masuk membebaskan kota Mekah, Fathul Mekah, memimpin beratusan ribu bala tentera Islam, orang Islam. Dan orang kafir Mekah dah semua dah tak berani dah. Tunduk belaka dah. Ha, duduk di rumah masing-masing. Kalau nak selamat, duduk dalam masjid, Masjidil Haram. Ataupun tinggal berselindung, berlindung di rumah Abu Sufyan. Yang lain semua tak berani belaka dah. Tapi Nabi masuk ke kota Mekah. Ha, mengikut riwayat dan sirahnya, Nabi masuk dalam keadaan menundukkan wajah dia. Nah, muka dia duduk atas unta. Nabi masuk sehingga janggut Nabi mencecah belakang bulu-bulu di atas tengkuk untanya. Maknanya Nabi tunduk, tawaduk, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatan Islam. Masa kalah tawaduk, masa menang lebih-lebih lagi tawaduk kepada Allah. Jadi sebab itu Allah berikan negara kekuatan kepada orang hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Jadi syarat kita nak mulia dan nak menang selain daripada kerja kuat ialah perkara pokok yang paling utama, raihlah simpati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena makin banyak munajat. Mana makin banyak? Kalau dulu lambat lagi nak nak dekat dengan PRU 4 tahun lagi, maka kita kia mulai sekali seminggu. Dekat dah, tinggal 2 bulan lagi, maka hendaklah kia mulai 3 kali seminggu. Dah dekat dah, bunyi dekat dah, maka kena tiap-tiap malam. Iaitu mendekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, bebaskanlah kami daripada kezaliman dan mafsadah, kerasakan, serta bebaskan kami daripada penipuan dan umat ini daripada penganiayaan. Tolonglah ya Allah, biarkan bangsa kami dan umat kami jangan ditipu lagi. Cukuplah 12 kali sahaja ditipu. Itu maknanya berdoa begitu pada Allah. Itu dia. Jadi supaya apa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rendah diri. Baginda memenuhi undangan orang. Ini dia antara kewajipanlah. Nabi memenuhi undangan orang. Mana sebab tu kita bila dipanggil, dijemput, kunduri ke, walimatul urus ke, maka kita wajib hadir. Itu wajib hadir lah. Wajib hadir. Hukumnya adalah wajib. Jadi kena hadir lah. Kalau tidak ada halangan syarak. Kan jika sekiranya bertindih. Biasa kita musim cuti sekolah kan. Bertindih. Sampai ada 3 sehari, 4 sehari. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa pertama sekali pastikan kamu pergi, wajib pergi ke wali matul urus yang tidak ada perkara-perkara maksiat. Itu perkara pertamalah. Yang hukum dia wajib hadir wali matul urus yang tidak ada perkara maksiat. Jadi kalau di sana tu ada kenduri dekat rumah kita, tapi ada apa lagi, ada perkara maksiat,
ada jemputan artis daripada Korea situ. Campur aduk pula lelaki perempuan. Siap dengan menari ke gila pula atas tu. Lalu kita tak boleh pergi hal tu. Itu tak boleh pergi. Jadi maknanya kenapa? Kena pasti tidak ada maksiat. Tak ada maksiat baru boleh pergi. Baru kita wajib hadir. Baik, jika sekiranya semua undangan itu yang tidak ada maksiat semua dan kita pun tak mampu nak pergi ke semuanya, maka kata ulama, dia kata kendaklah yang paling dekat denganmu. Makna yang jiran lah. Yang jiran kita. Dan ada ikhtilaf ulama. Kalau ada adik-beradik kenuri tapi jauh, lepas tu ada jiran kenuri tapi dekat, hak mana lebih aula, lebih utama? Lalu kata setengah ulama, jiran lebih utama. Sebab kita selalu bersama dengan jiran, dia dekat dengan kita. Dan ada yang kata adik-beradik lebih utama. Jadi pulang pada kita lah. Maknanya kita hadir. Lepas tu kalau tak larat, ini bukan wajib pergi semua kalau kita tak larat. Kita pilih mana yang tidak menimbulkan musakah, kepayahan kepada kita. Jadi mana pergi. Dia pangkat lain. Dia cuma yang ikhtilaf ulama antara jiran dan adik-beradik. Antara jiran dan adik-beradik. Itu ikhtilaf ulama. Pangkat tak ada. Hak dekat ni pangkat biasa. Hak jauh tu pangkat dia ton hak tu. Jadi kena pergi ke ton. Tak payah. Pergi dekat hak dekat. Kerana yang dekat itulah kita tujuan ialah untuk mengambil hati, melunakkan hubungan dengan orang yang paling dekat dan hampir kepada kita. Sebab itulah macam sedekah. Sedekah yang paling afdal kepada orang yang paling dekat. Iaitu siapa? Isteri. Sedekah pada isteri. Ayah, mak dan sebagainya. Anak beranak, anak-anak kita. Lepas tu baru sedekah yang lain. Tujuan apa? Kerana kita hidup di kalangan mereka, lalu menjaga hati dan perasaan mereka adalah lebih utama daripada orang lain. Jadi itu makna Nabi memenuhi undangan. Jadi kita sekarang kena pastikanlah, kalau kita buat kenduri, pastikan walimah kita tidak ada perkara maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan ada perkara maksiat. Makna kita dah siap dah dengan apa lagi tu yang penyambut tetamu, bahagian protokol. Jadi pastikan tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Jadi tak boleh duduk campur satu kanopi laki-laki perempuan. Kau senyum ke aku, aku senyum ke kau. Makan sikit je mengorat banyak. Jadi kita tak nak tu. Jadi maknanya Islam dia nak asingkan begitu. Nak jauhkan daripada segala kemaksiatan itu. Yang menyambut tetamu lelaki, lelakilah. Yang menyambut tetamu perempuan, perempuanlah. Ini kadang-kadang penyambut tamu perempuan. Tetamu lelaki pun perempuan datang. Siap dengan dia tolong pasang bunga tu pula kat dada kita. Itu yang jadi sebab mereka tu. Jadi sebab itu kita kena faham bahawa Islam ada peraturan-peraturan dia. Jadi kena jaga perkara itu semua. Jangan ada perkara maksiat. Baru orang datang dapat pahala. Kalau ada perkara maksiat, maka tidak wajib hadir. Dan bahkan kata ulama, haram menghadirinya. Jadi sekiranya ada perkara-perkara yang kemaksiatan, ada siap dengan bersanding dedah aurah, itu tak payah datanglah tu. Dan ni kalau bersanding saja boleh, tapi dia buat di kalangan mahram, dalam rumah dia, anak beranak yang haram nikah. Lepas tu nak bersanding, tak ada hal. Start lepas isyak, berhenti lepas subuh. Bersanding hal tu tak ada masalah, tapi dengan syarat mengikut kehendak Islam. Itu mana kita Nabi tunaikan undangan. Sama ada orang kaya, miskin, hina atau mulia, Nabi hadir semua. Siapa yang panggil Nabi makan jamuan, Nabi pergi. Makna Nabi pergi kepada jamuan itu. Dengan tidak memilih sama siapa latar belakang orang yang memanggil Nabi. Jadi Nabi tak pilih. Ini Nabi kita Muhammad. Ini yang kita sambut. Yang kita sambut apa? Yang kita sambut Maulidir Rasul. Sambut Maulidir Rasul tu tanda kita syukur kepada Allah kerana utus seorang manusia nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Utus pada kita rasul. Sebab Nabi ni dia tak boleh tidak, mesti lahir, mesti ada. Sebab tu kita kena ingat berapa tarikh lahir Rasulullah, bulan berapa. Jadi kena ingat tanda kita ni cakna kepada Rasulullah. Cakna ni mana ambil tahu, ambil hal. Orang lain kita tak tahu berapa tarikh lahir, tak apa. Tidak tahu tarikh lahir ayah kita,
Masalah, tak ada masalah. Tak tahu. Orang tanya berapa tarikh lahir ayah? Tak tahu. Berapa umur dia? Umur tak tahu. Tapi dengan pokok kelapa ni tua dia sikit pada pokok kelapa. Tak tahu tarikh bila. Itu tak ada masalah. Sebab ayah kita orang biasa. Ayah kita orang biasa. Ha, yang kiranya manusia biasa. Tak ingat tarikh lahir pemimpin. Oh, tak ingat tarikh lahir Perdana Menteri. Boleh tak? Tak ada masalah. Tak ingat tarikh lahir pemimpin dunia. Raja Mongkok beranak tahun berapa? Tak ingat. Chulalongkorn? Chulalongkorn tak ingat. Apa lagi? Abraham Lincoln? Tak ingat. Tak ada masalah. Sebab mereka orang biasa. Sebab orang ni, kalau dia tokoh ni, kalau dia tak lahir pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Mongkok satu tak lahir. Dia ganti Mongkok dua. Ya, Chulalongkorn satu tak lahir. Cari ganti Chulalongkorn dua dah. Memang begitulah. Maknanya. Tapi Nabi, kalau Nabi tak lahir, nak ganti siapa? Tak adalah gantian. Nabi Muhammad seorang saja yang lahir ke dunia ni yang lain daripada manusia lain. Batu kita tak boleh kata Nabi Muhammad manusia biasa. Dari segi nak kata pada zahir bahasa, dia panggil dari segi lughah saja. Bahasa boleh, sebab Nabi bukan bangsa malaikat. Nabi bukan bangsa jin. Nabi bukan bangsa makhluk. Apa lagi? Makhluk lain. Tapi Nabi ni bangsa manusia. Jadi Nabi bangsa manusia biasa. Itu dari segi bahasa boleh. Tapi dari segi istilahiah, hakikat dia, Nabi bukan manusia biasa. Jadi tak boleh nak senarai Nabi ni dalam golongan manusia biasa. Tu ada buku orang barat tulis, penulis barat. Nama apa tu? Nama Nicholas Eshat ke apa nama dia. Dia tulis buku. Dia kata ada 100. Senarai 100 manusia yang berpengaruh di dunia. Ada 100 manusia. Nombor satu sekali, Muhammad bin Abdullah dia tulis. Nombor dua, Isaac Newton. Nombor tiga, tah apa benda tu, nama kapir tu. Voltaire ke apa. Badi tulis mereka lah. Siap dengan Karma pun. Dengan Si Hunti. Apa ni lah. Mao Zedong. Lozi, Konfuzi, ada tulis belaka. Jadi kita bila baca buku ni, jangan seronok sangat. Walaupun letak nama Muhammad bin Abdullah, Nabi kita nombor satu, tapi jangan kita seronok. Itu cara orang kafir nak suruh kita rasa Nabi Muhammad sebaris dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Jadi mana sebaris lah. Dah termasuk dalam 100. Cumanya Nabi tu nombor satu, orang lain nombor dua, sehingga 99. Jadi manakala Nabi serupa orang lain, tak ada masalah kalau tak terima hadis Nabi. Kalau tak percaya pada hadis Nabi, sama dengan tak percaya kepada Das Kapital, karangan daripada Karmat. Kalau tak percaya kepada apa lagi? Kalau tak percaya pada hadis Nabi, tak ada masalah. Sama dengan tak percaya kepada buku Ramayana, Mahabharata. Jadi dikira begitu je. Tapi bila Nabi Muhammad ni kita i'tiqad manusia lahir, bukan manusia biasa, maka ucapan Nabi, kata-kata Nabi adalah wajib ditaati dan dipatuhi. Wajib benar berlaku. Jadi kita jangan kata Nabi Muhammad ni manusia biasa pada hakikatnya. Jangan. Sebab walaupun pada zahir memang nampak begitulah. Nabi makan, kita pun makan. Sama tak? Nabi makan, kita manusia biasa makan. Tapi cuba kaji dulu. Makan Nabi macam mana? Makan kita macam mana? Ya. Nabi makan setelah terlalu lapar, berhenti sebelum kenyang. Dah kita makan, hak yang kenyang dah. Ya. Berhenti bila tak boleh nak bergerak dah, baru berhenti. Ya. Jadi mana jauh kan tu? Ya. Nabi tidur, kita tidur, manusia biasa. Sama? Tak sama. Lain hakikat dia. Nabi kata, aku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Makna Nabi zikir kepada Allah, walaupun hati tidur. Walaupun Nabi tidur, jasad tidur. Nabi jasad tidur, hati tak tidur. Kita pula jasad zikir tapi hati tidur. Mana jauh beza kita? Banyaklah beza. Jadi maknanya itu di antara ibadah Nabi, tak sakir lagi lah. Takkan sama dengan kita. Lalu tak boleh kata Nabi Muhammad manusia biasa pada hakikat dan pengertiannya. Kerana Nabi ni dia lahir bawa rahmat. Orang lain lahir tak ada bawa rahmat. Orang lain lahir, beri benda lain lah. Mak kita lahir, beri apa pada kita? Beri kasih sayang. Ayah lahir, beri apa pada kita? Beri nafkah. Pemimpin lain lahir, beri apa pada kita? Beri beg sekolah dengan bring satu dan bring dua. Nabi Muhammad, tak, dia bukan beri benda begitu. Nabi beri rahmatan lil alamin. Ini dia benda besar, yang sangat besar. Betullah Allah sebut dengan perkataan illa rahmatan lil alamin.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau ya Muhammad illa melainkan. Illa ni istisna. Istisna bi illa yadullu ala takhassusi. Mana bila dikecualikan dengan perkataan illa menunjukkan khusus yang bawa rahmat hanya Nabi Muhammad sahaja. Orang lain tak bawa rahmat. Kecuali bila diikut Nabi Muhammad baru didapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya mana? Caranya Nabi Muhammad ni pembawa rahmat. Orang lain tak ada. Lain lahir biasa saja. Tulis surat beranak, persiap, azan telinga kanan, qomat telinga kiri, itulah orang lain. Sama ada mak kita, ayah kita, pemimpin kita pun sama. Tapi Nabi Muhammad pembawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itulah yang kita sambut sangat Maulidir Rasul. Kerana Nabi bekalkan kepada kita, tinggalkan pada kita rahmatan lil alamin. Orang lain tak ada bawa rahmat. Jadi sebab itu jadi Muhammad ni, Nabi Muhammad tuan penunjuk ajar kepada kita.